menerima surat keputusan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 27 November, kemudian 27 Agustus, dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak pilkada se-Indonesia. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dadak, insya Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring gitu bantu Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur Jawa Timur di tahun 2024.